Presiden SBY, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Ketua KEN Chairul Tanjung dengan sejumlah menteri. Pertandingan persahabatan ini memang bertujuan untuk menggugah semangat kaula muda agar berprestasi di bidang olahraga. Tim bola voli perwakilan Jawa Timur yang beranggotakan Gubernur Jawa Timur, Bupati Pacitan, dan sejumlah pejabat teras Jawa Timur melawan tim dari Presiden RI yang beranggotakan Presiden SBY, Pas Pampres, Menko Polhukam, serta Mensesnek. Ratusan penonton dari berbagai penjuru kota kelahiran SBY ini datang memberikan semangat dan menikmati pertandingan ini. Sempat unggul dengan poin 25-23 untuk tim Presiden pada set pertama. Tim SBY harus rela dikalahkan di set kedua dengan skor 25-23. Kedudukan pun seimbang hingga pertandingan usai karena memang hanya dimainkan dalam 2 set. Tidak hanya bermain voli, Presiden dalam kunjungan kerja ke Pacitan juga menghadiri acara lomba nyanyi lagu ciptaan SBY di alun-alun kota Pacitan. Dalam kesempatan itu, Presiden menyanyikan 2 buah lagu ciptaan Kus Plus. Acara bertajuk Pesta Kesenian Rakyat Pacitan ini juga diramaikan dengan seni tari dan hiburan dari artis ibu kota. Presiden berharap jiwa seni selalu tumbuh dalam jiwa warga Pacitan dan berusaha melestarikan budaya daerah agar tidak hilang ditelan zaman. Arya Nugroho, Pacitan, Jawa Timur.